Hai semua, pernah anda perasan tak bila anda beli storage seperti hard disk, SSD, external hard disk, micro SD card, SD card ataupun USB flash drive dan lain-lain storage, anda akan dapat kurang daripada apa yang ditunjukkan di atas packaging tu ya? Seperti untuk USB flash drive 128GB yang baru saya beli, anda akan perasanya bila anda cucuk dekat laptop ataupun komputer ataupun apa-apa external jenis storage lah yang boleh accept the flash drive lah, anda akan dapat lebih kurang 117GB je. Apa? Mana hilang? Gig tu mana hilang? Macam tertipu kan? Bagi hard disk ni, jika hard disk anda lebih besar kan, lebih banyaklah gig tu hilang. Macam hard disk ini, dia ni tulis 2TB. Tapi apa yang anda dapat hanyalah lebih kurang daripada 1.81TB je. Dah hilang besar ni. Macam 100GB ke 200GB dah hilang. Begitu saja. Tak berbaloi kan? Nanti saya akan terangkan kenapa boleh hilang banyak begitu ya. Tapi sebelum saya bermula, jika anda belum subscribe channel saya, sila subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng tau. Jom mula. Anda pernah tak nampak apa-apa description yang ditulis atas packaging ataupun apa-apalah dalam storage yang baru dibeli oleh anda ya? Macam flash drive ni, dia 128GB. Tapi dia ada tulis bintang ataupun apa ya? Ataupun ada side note ya? Bahawa dia memang tak akan ada 128GB ya? Dan dalam packaging dekat belakang ni, dia akan tulislah 1GB sama dengan 1 billion bytes. Dan dia tulis ya bahawa actual user storage less, iaitu apa yang anda dapat iaitu 128GB kan. Dia tak akan bagi 128GB sebab dia 1GB actually sama dengan 1024MB dan 1MB sama dengan 124KB. 1KB sama dengan 1024 bytes. Tapi untuk senang kira kan, manufacturer dia akan letak 1KB sama dengan 1000 bytes dan 1MB sama dengan 1000KB dan lain-lain ya. Dia nak senang kira. Oleh itu, itulah boleh explain kenapa anda dapat lebih kurang daripada tu ya. Bagi saya buka tablet untuk tunjukkan kenapa benda ni berlaku. Saya pun sudah masukkan micro SD card saya 128GB pada tablet saya. Dan bila saya buka SD card storage dalam my files kan, anda akan nampak ya, apa yang kamu dapat adalah 119GB. Saya ulang lagi ya, 119GB. Mana hilang 9GB tu? Bagi saya tunjuk ya. Seperti yang saya cakap tadi kan, 1KB bersamaan dengan 1024 bytes. 1MB bersamaan dengan 124KB.
dan 1GB bersamaan dengan 124MB. Tapi seperti yang saya tunjuk tadi ya, dekat SD card packaging kan, dia tulis 1GB bersamaan dengan 1 billion bytes, iaitu untuk kiraan mereka kan, 1 byte 1000 bytes bersamaan dengan 1 kilobyte, 1000 kilobyte bersamaan dengan 1 megabyte, untuk 1 gigabyte pula bersamaan dengan 1000 megabyte, iaitu times 1000 ya. Tapi saya dah cakap tadi kan, 1 megabyte equals to 1024 kilobyte, dan sama jugalah dengan 1 gigabyte bersamaan dengan 1024 megabyte, dan sama ya untuk kiraan lain ya, 1 sama dengan 1024 bagi storage, tapi dia kira untuk 1 bagi 1000 bagi mudah untuk nak kira ataupun letak lah. Bagi saya bahagikan dengan 1024 bagi storage mereka ya, 1024, anda dapatlah 976,562.5 kilobyte ya. Bagi saya bagi lagi dengan megabyte, anda akan dapat 953 megabyte, dan bagi saya lagi bagikan untuk gigabyte ya, anda akan dapat 0.93 gigabyte ya. Untuk pengetahuan anda, bagi setiap gigabyte yang anda dapat, anda akan kehilangan 7% the max, ataupun 6.9% the storage ya, dari apa yang ditunjukkan di atas packaging ya. Anda boleh kira, anda boleh darab. Bagi saya darab dengan 128, anda akan dapat 119.20 GB. Tambahlah seperti yang saya tunjukkan dekat my file tadi, 119 GB ya. Jika anda dapat lebih kurang daripada tu ataupun kurang 6.9%, ia boleh dikatakan normal ataupun biasa. Oleh itu, jangan komplainlah jika anda dapat lebih kurang daripada tu ya, sebab bagi SD card 128GB, apa yang anda akan dapat adalah 119GB ya. Dia tak kurang pun, dia tak tipu pun anda, sebab dia memang tunjuk 1 GB bersamaan dengan 1 juta ribu byte ya, ataupun 1 billion byte. Jangan komplain lah jika anda dapat lebih kurang daripada tu lah. Ini sahaja dalam video ini. Jika anda rasa video yang saya kongsikan ataupun maklumat yang saya kongsikan dalam video ini berguna kepada anda, anda boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda, supaya mereka boleh nampak ya ataupun mengetahui maklumat ini ya. Dan jika anda belum subscribe channel saya, sila subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa, biasanya pada hari Selasa pukul 7 malam. Tapi jika saya rajin, mungkin ada video lah pada hari-hari lain ya. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Jangan lupa tumpukan lonceng tau.